Baik, kini saya difahamkan Azim Afif berada di talian bagi perkembangan terkini dan laporan lanjut berhubung bencana gempa bumi di Nepal. Kita bersama Azim. Hello Azim. Hello. Azim, setakat jam ini bagaimana keadaan di sana pasca gempa bumi, Azim? Keadaan ini masih di tahap yang terkawal. Cumanya kita pasukan penyelamat di Everest Base Camp tengah mengeluarkan mayat-mayat dan tengah mencari mangsa-mangsa yang hilang di kawasan campsite mereka sendiri. Hello Azim. Hello. Azim, mungkin Azim boleh kongsikan sebentar sikit, Azim, pengalaman Azim dan rakan-rakan berdepan situasi cemas ketika berlakunya bencana gempa bumi, Azim. Ketika gempa bumi itu kita berada di Malaysian Dining Hall, di mana kita merasakan seluruh permukaan lantai bergegar dan merasakan angin yang kuat, bunyi yang dahsyat. Dan apabila kita keluar, kita nampakkan segerombolan ais berserta dengan batu menghala ke arah kita dan semuanya berlari bercintaranlah mencari tempat perlindungan. Okey, baik Azim, kami doakan Azim dan rakan-rakan selamat pulang ke tanah air dan semoga semuanya selamat. Jaga diri Azim. Assalamualaikum.